Welcome back with me and him and kalian semua, and we are there. Oke, jadi buat kalian yang kemarin komplain-komplain masalah suara, akhirnya kita sudah menanggapi dengan pertolongan pertama. Berhubung lagi on the way barang itu, kita langsung aja namanya bengkel custom membuat ini, lihat. Unik gak? Ya kan? Nah, ya mudah-mudahan vlog hari ini suaranya agak membaik sedikit gara-gara ini dia. Nah, jadi ya buat kalian, kita tetap inginnya bisa update setiap hari sampai dengan mendengar request dari kalian semua. Jadi mic-nya itu yang asli lagi on the way ya. Jadi berhubung ini untuk kita tetap ngepost setiap hari, pertolongan pertama kita adalah ini, kita custom dia. Goblok. Handphone Evan pun jadi korban sebenarnya, guys. Oke, langsung aja daripada banyak bacot. Sebelum lanjut, gua minta kalian untuk bantu subscribe, like, dan komen di vlognya kita ini. Dan tentunya ajak teman-teman kalian untuk selalu melihat channel kita ini, karena support dari kalian tentunya sangat membantu kita secara mengembangkan topik-topik andalan yang bisa kita banggakan bersama. Jadi ya langsung aja, ini ada BMW M40 alias 318 tahun berapa ini ya? 91. Ya 91. Gua lupa nih punya mobil ini nih, aduh. Ini jadi ceritanya, ini mobil gua ibaratkan apa ya? Mobil yang pertama banget gua beli pakai uang gua sendiri, bukan dari uang orang tua. Jadi kenapa gua pilih M40? Karena tentunya satu, dia 4 pintu. Dan kedua, modelnya klasik, karena gua prefer banget mobil yang headlampnya ibaratkan klasik ya, alias bulat-bulat ya, nggak tajam-tajam. Jadi hati gua jatuh memilih M40 gitu. Ini mobil awalnya nggak tahu nih, gua masih nyimpen nggak fotonya. Tentunya ini mobil kalau udah lihat lagi, otomatis eksterior udah gua rubah. Bumper gua pakai MTech. Terus kasih side corner ini. Terus tuh apalagi ya? Emblem karbon walaupun sudah bulukan, tapi tadinya kalau nggak dijemur kilep dia. Dan tentunya ini repaint army green. Ini mobil nggak kerawat, gua langsung omong aja. Karena di rumah gua balik lagi nggak ada tutupan. Jadi garasinya terbuka alias open. Dan ini mobil akhirnya ada satu temen deket gua sampai kasihan sama nih mobil, dan akhirnya dia rehab. Yang awalnya cuman mau benerin speedometer sama AC. Jadinya gua nggak tahu, ini tadi Diki nge-review katanya sih enak banget ini mobil. Cuman untuk detail-detailnya nanti coba, siapa tahu masih ada bahan-bahan topik yang tadi kita shoot bisa dimasukkan, nanti dimasukkan sama Evan gitu. Jadi lanjut lagi, kalau untuk M40 M-Tech dia itu pergantiannya bumper depan. Terus tuh ini nih door panel nih. Jadi ini dapat lagi nih. Ini tambahan side skirt, bumper belakang dan wing. Wingnya dia itu kayak double gitu. Jadi ada ducktailnya sendiri, ada wing atasnya sendiri. Cuman kalau gua lihat di Indonesia mungkin banyak banget yang masang cuman
sekedar wing atasnya doang. Jadi ini yang nggak dipasang nih di Indonesia nih, banyak banget yang kayak gitu. Cuman kalau gue tetap pengen pertahanin ini mobil harus terlihatnya Orion M-Tech. Sampai akhirnya gue rakit semua seperti ini. Tentunya belum banyak berubah juga. Cuman yang gue ibaratkan agak sedikit banggakan dari mobil ini yaitu interiornya. Oke, welcome back with me. Dari segi interior, ini mobil sejarahnya tuh kenapa gua beli ini mobil di angka yang cukup tinggi. Gua jujur waktu ambil ini mobil tuh di angka 55 juta. Padahal zaman dulu pasaran ini mobil sekitar 20 sampai 30 juta gitu. Satu, ya karena ini mobil interiornya masih lengkap dan joknya sudah pakai Recaro LX. Ya begini kondisinya, emang patut masih banyak yang harus direstorasi, tapi yang jelas ini mobil sih gue bisa jamin interiornya lengkap banget gitu guys. Jadi gue langsung aja tuh ambil ini mobil gitu. Ini setirnya gue udah ganti yang M Sport punya, tapi masih ada kendala sedikit yaitu di speedometer. Nah speedometernya ini nih gak nyala, dia bensin nyala, temperatur nyala, sensor-sensor yang lain nyala, cuman speednya km per hournya dia nggak nyala. Jadi gua tentunya harus PR lagi nyari speedometer lagi nih guys. Apalagi ya, mungkin kalau dari segi interior baru segini yang gua ganti sih, yang jelas ini nih joknya nih ya LX gitu, sama setirnya. Tapi yang lain-lain part perintilan-perintilan kecilnya lengkap semua. Dan yang lebih konyol lagi, tadi gue barusan beli ini nih, ternyata ini ada juga di sini. Jadi gue sayang demo bazir, tapi nggak apa-apa lah, hitung-hitung buat stok gitu kan. Ini dudukan Twitter juga ternyata ada, cuman gue nggak ngerti ini Twitter nyala nggak. Yang jelas nanti mungkin si Diki yang bakalan review abis-abisan ke ini mobil itu. So stay tune terus. Sama satu info lagi, penyakitnya M40 itu sering banget banyak di pedal gas, karena pedal gasnya itu sering lepas. Jadi dia bakalan apa ya, jadi begitu digas gitu kadang-kadang ngegas terus tuh, nyantol tuh. Nah itu penyakitnya yang sering gue temuin di interiornya ini mobil gitu. Langsung aja kita keluar sisi mobil lagi. Oke, balik lagi. Ini dari segi luar yang tadi udah gue sebutin pakai full body kit M-Tech ini. Oh iya, eyelid juga ini tambahan, gak terbawa dari original M40. Jadi mobil kalau dilihat ada eyelidnya itu jadi agak lebih sipit ya terlihatnya. Jadi ini tambahan ini guys, just info. Apalagi Evan ya, mungkin M40 gak banyak sih, cuman yang jelas ini mobil kedepannya bakal gua project habis-habisan, karena gua pengen bikin satu mobil yang mungkin bisa dibilang bisa dipamerkan dari segi orisinilnya gitu guys. Ya buat yang kalian suka-suka BMW boleh pantengin terus juga. Kita ada liputan-liputan yang sebelumnya kita ngebahas tentang E36, linknya ada di bawah sini, di atas sini. Terus juga mungkin nanti kedepannya kita pengen nge-review BMW temen gua yang gua build banget secara detail. Nanti BMW-nya apa, tetap pantengin terus channel kita. Mungkin juga apalagi ya Van ya, gue bingung Van. Yang jelas ini mobil kenapa bisa pecah, karena dipakai temen gue. Tapi ya nggak apa-apa, toh juga nanti ini mobil bakal gue build ulang semua lagi. Jadi mungkin oh iya, gue tuh pertama kali dapat ini mobil agak sedikit bodoh sih, gara-gara nonton film Catatan Si Boy itu. Kan dia ngegunain mobil M40 tua. Nah dari situ juga jadi salah satu gua pengen ngebeli M40 dan plat nomornya gua rubah jadi E518 OY, artinya E Si Boy gitu. Jadi sebenarnya sih itu hal-hal detail-detail yang mungkin menurut gua
gue tuh excited banget sampai pengen punya M40 ini gitu. Jadi buat kedepannya tetap pantengin terus. Jangan lupa kita punya 5 Instagram. Ada Earth Auto Concept, Earth Industry, Earth Garage and Store, Earth Premium, dan body kit kebanggaan kita semua namanya @earth.saber. So, mungkin today topic seperti ini dulu. This is our topic and see you in the next video.